Halo semuanya ya, dan untuk kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana tata cara untuk memperoleh akta cerai. Jadi akta cerai ini akta setelah putusan pengadilan yang diterbitkan oleh kantor urusan agama dan itu hilang. Jadi ketika akta cerai itu hilang, bagaimana prosedur untuk memperolehnya? Apakah bisa menerbitkan kembali di dukcapilnya dan kantor urusan agamanya? Dan intro dulu. Jadi seperti halnya buku nikah yang hilang, buku nikah yang disembunyikan oleh suami waktu mau mengajukan gugatan perceraian, itu akta cerai itu bisa diperoleh, dimintakan duplikatnya ke dukcapil dan kantor urusan agama setempat. Oke, jadi sudah paham kan? Dan untuk prosedurnya saya pikir itu sama yang saya peroleh dari ulasan di kantor urusan agama di daerah saya. Di situ juga menyebutkan mengenai persyaratan, bagaimana prosedurnya juga, dan berapa lama akta cerai yang hilang akan diterbitkan kembali. Jadi salinannya nanti akan diterbitkan kembali. Namun ada beberapa persyaratan ketika akta cerai itu hilang. Persyaratan yang utama yaitu harus adanya fotokopi akta cerai yang terdahulu. Namun jika akta cerai itu fotokopinya nggak ada, bisa diganti dengan surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian. Intinya itu ya. Yang penting belum nikah lagi ya, misalnya nikah siri atau nikah yang lain sebagainya. Yang penting belum nikah lagi setelah putusnya perceraian. Jadi untuk persyaratan memperoleh akta cerai yang hilang, yang pertama itu ada fotokopi kutipan akta pencatatan sipil. Habis itu fotokopi kartu keluarga, surat laporan kehilangan dari kepolisian seperti biasa, surat kuasa bermaterai yang apabila mengurusnya menggunakan kuasa hukum, menggunakan kuasa menggunakan pengacara, menggunakan advokat. Habis itu surat cerainya, misalnya fotokopinya kalau yang hilang surat cerainya, ada fotonya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Habis itu surat bukti warga negara Indonesia, ini KTP ya, fotokopi KTP, kakak orang tua juga, dan keputusan pengadilan atas putusan terdahulu pengadilan. Kalau nggak ada ini nggak wajib ya. Dan untuk mekanismenya, pemohon berkewajiban mengisi formulir permohonan kutipan dari akta cerai yang hilang tersebut. Habis itu melampirkan semua persyaratan tadi yang sudah saya sebutkan di depan. Dan habis itu KUA atau Dukcapil menerima dan meneliti berkas, mencari dokumen register dan berkas, mencari dokumennya dulu, itu nikahnya tanggal berapa, nomornya berapa, seperti itu ya. Akta cerainya keluar tanggal berapa, apakah benar-benar sebelum menikah, setelah putusan cerainya berlangsung. Setelah itu menerbitkan kutipan kedua. Jadi kutipannya ini bisa sampai 2, bisa 3 atau selanjutnya ya. Menerbitkan kutipan kedua, jangka waktu penyelesaiannya yaitu 7 hari masa kerja. Jadi jawabannya ketika akta cerai hilang, itu sama halnya seperti buku nikah yang hilang, bisa dimintakan kutipan ke KUA dan Dukcapil setempat. Dan cara mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta cerai yang kedua ya. Dan untuk ketika akta cerainya nggak ada salinannya, fotokopinya misalnya, bisa dimintakan surat kehilangan dari kepolisian itu sebagai penggantinya. Jadi sedikit saja untuk video kali ini karena permasalahannya itu ya, tadi baru dapat pertanyaan seperti itu, bagaimana ketika akta cerai hilang. Biasanya akta cerai itu digunakan misalnya untuk nikah lagi dan juga untuk melakukan perjanjian jual beli aset-aset, misalnya rumah. Kan untuk perjanjian jual beli aset, rumah dan lain sebagainya itu kan diperlukan akta cerai.
Namun ketika belum cerai kan diperlukan seizin lawan kawin atau suaminya. Jadi ketika cerai tanpa adanya izin hal tersebut, biasanya akta cerai hilang ketika akta cerainya itu, ketika perceraiannya itu sudah lama terjadi, misalnya di bawah tahun 2000 dan lupa nggak nikah lagi, nggak digunakan akta cerainya, itu bisa hilang ya. Jadi ketika hilang nggak usah panik, bisa dicari lagi, bisa diurus lagi ke kantor urusan agama dan dukcapil setempat. So itu aja dari saya, semoga bermanfaat, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Dah.